dia kena pantas tau, kena lompat-lompat. Ya Allah. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99, dan hari ni Horangi akan main game yang sangat pelik, iaitu Escape Running Head. Game ni dicipta oleh developer Jepun. So nak tahu apa yang pelik dalam game ini, jom kita main. So pagi-pagi Horangi main public pun ada orang join. Kita ada Monji 10 dan juga Ilyas 1749 Rozoki lah ya Horangi main pagi-pagi. Okey, Horangi ada nampak kepala-kepala kepelik dan tu, dan kita boleh nampak ada maze yang kita kena lepas. So jom kita mulakan. Escape Running Head. Okey. Wish Monji 10 kat situ. Oh, pakai baju Titan. Ilyas main sini, Ilyas ikut. Ah, mentah-mentah dah ada. Main. Jat, hati-hati ada kepala tu, ya Allah. Takut dia kena makan ni kepala tu. Hai Ilyas. Okey, jom lari-lari geng. Serius lari geng. Weh, apa masalah kepala tu? Kenapa dia nak makan kita? Weh, ada kepala. Oh, kita boleh lompat. Ah, mati. Orang lagi mati kena makan kepala tu. Okey, kejap. Okey, diorang dah ke depan dah tu. Ilyas, teruskan Ilyas. Okey, kejap. Okey, orangnya akan cuba. Tak ada kepala kat sini. Okey. Okey, orang ni boleh ni. Ha. Mana kepala tu? Hop. Ha, kita lompat atas kepala tu, guys. Okey, orang ni dah lepas. Ha, mana korang? Ha. Ilyas cepat sini, Ilyas. Ha, Monji 10 cepat. Ha. Okey, cepat Monji 10. Ui, ada 1 2 3 4 5. 5 kepala. Macam Titan dah orang ni tengok. Okey, jom. Jap mana ni? Okey, jom ikut orang ni. Tak betul ke ni maze? Alamak, ada kepala dah kat depan tu. Lompat. Lompat. Ah. Orang yang kena mula balik. Ya Allah. Okey, lagi sekali. Orang yang akan cuba dengan pantas, sebab kita dah tahu jalan maze yang pertama ni. Kepala dia banyak jugalah sebenarnya. Okey, jom. Ah, terkejut orang ni. Kena makan baru stage 1, guys. Okey, lagi sekali. Okey, kita kena teruskan juga stage 1 baru ni. Ush. Banyak kan kepala? Ya Allah. Banyak sangat kepala eh. Okey. Ui, kena lompat kan, kena lompat. Dia kena bermain permainan macam tu. Okey, Ilyas, come on Ilyas. Okey, terbaiklah Ilyas ni. Ilyas pun boleh. Okey, jom kita kena pantas sikit kat sini. Kat sinilah kita fail tadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, oop. Oop. Okey, orang lagi berjaya lepas 3 ekor kepala. Aduh, dia ada. Okey, Monji 10 ada kat sini. Ini macam salah Monji 10. Itu kepala besar tu. Monji 10, nampak tak? Dia ada bagi simbol arahan ke kanan. Itu jalan mati sebenarnya Monji 10. Okey, Monji 10 ikut sini. Orangnya ada Monji 10 dan juga Ilyas. Mari sini ikut orangnya. Kita ada jalan dekat sini. Sebelum kepala tu kejar. Okey, ini jalan betul. So tadi kepala besar tu adalah adalah salah satu helah sebenarnya. Hai Avengers. Ya Allah, pagi-pagi ni korang tak ada kelas ke? Join orang ni. Pagi-pagi. Ui, 3 ekor kepala. Ilyas. Okey, guys. Monji 10. Monji 10 jadi bangsa. Okey, Ilyas dan orang ni dah lepas. Okey, kita tunggu Monji 10. Sebab Ilyas pun dah kat depan. Monji 10 lompat. Apa ni Monji 10? Tak lepas. Okey, kita orang ni tunggu dekat depan stage 1. Stage 2, kita dah lepas stage 1 sebenarnya. Yeah, itu dia. Monji 10 dah lepas. Okey, guys. Jom kita masuk stage 2. Let's go, Ilyas. Let's go. 1, 2, 3. Kita masuk ke stage kedua. Orang kita tak tahu lah stage kedua ni kita akan main dekat mana. Okey, kita dah terpisah dengan mereka berdua, Monji 10 dan juga Ilyas. Harap Ilyas dan juga Monji 10 berseronok lah dapat main pagi-pagi dengan orang ni. Okey, so jom kita mulakan stage 2. Okey, orang ni ada nampak dah kepala escape head kat depan tu. Okey, kita ikut jalan kanan lah. Okey. Wih. Ni tak boleh lompat-lompat, guys. Kecil ni kali ni. Wih, kepala dia makin susah, guys. Okey, mana ni jalan? Okey. Ya Allah. Takut je orang ni. Okey, orang ni dah berada dekat sini sekarang ni. Dah lepas juga. Okey, kepala lagi. Ya Allah. Kepala eh. Wih, macam mana nak lepas ni? Kepala tu. Okey, orang ni lepas, guys.
Lepas guys. Wuih. Orang ni tak sangka orang ni lepas. Uish. Susah guys kali ni. Okey, orang ni kena cepat. Okey, tak ada kepala. Kepala tu nak apa sebenarnya? Nak makan. Ini susah. Okey. Ini susah guys. Ini susah. Kena cepat. Kena cepat. Tak gunalah kepala ni dia makan orang ni. Okey, dia kena terus ke sini. Okey. Orangnya dapat momentum dah kat situ. Okey. Ini takut ni. Tolong. Okey, lepas. Jalan mati, guys. Aduh. Okey, lagi sekali orang yang akan cuba. Okey. Okey, pantas sikit kali ni. Okey, lepas. Ini jalan mati tau. Dia kalau ke kiri tu adalah salah satu helah sebenarnya. Okey, jom kita kena straight. Ha, itu salah satu helah. Dia kena makan kalau pergi masuk situ. Okey, kita dah rasanya dah berjaya kot stage 2. Ha. Okey. Kip ni sangat pelik guys. Orang ni tak tahu. Ya, kepala tu apa sebenarnya? Titan kot orang ni rasa. Sebab dia makan kita kan. Okey, jalan mati. Okey, orang ni setakat ni masih lagi selamat di stage 2. Okey, kita dah terpisah tadi Ilyas dan juga Mount G10 yang tak ada rezeki dah diorang. Okey, orang ni dah lepas stage 2. Alhamdulillah. Let's go to stage 3. Okey, kita dah masuk kepada stage 3. Orang ni tak sangka orang ni berjaya pergi ke stage 3. Okey, ya Allah, ni maze makin susah guys. Orang ni nampak kepala-kepala dekat situ. Apa pun, jom kita mulakan stage 3. Okey, wuih, dua kepala guys. Ini tak boleh lompat atas dia dah ni. Okey, macam mana ni? Orang ni kena pergi sini ke? Okey. Bahaya. Wuih. Apalah kepala, janganlah kejar saya, encik kepala. Saya pun nak makan juga. Saya pun nak hidup. Okey, alamak. Kena pantas guys. Dia memang kena pantas. Dia macam game Pac-Man lah pula. Yang kepala ni hantu, yang kita ni macam Pac-Man. Okey, orang ni lompat atas kepala. Orang ni lompat je atas kepala. Wui. Betul ke kat sini? Okey, ke sini. Okey. So sekarang ni orang ni dah berjaya melepasi stage 3. Belum lagi, jauh lagi. Nampak banyak lagi kepala-kepala tu. Langkah je kepala. Langkah je encik kepala tu. Okey, kita ada checkpoint kat sini. Okey, ini paling penting lah checkpoint ni. Takut mati kan. Okey, jom kita mulakan. Ini apa benda hitam ni? Dia pusing-pusing. Dia melambatkan kerja kita. Wih, malam kan eh. Encik kepala, tolonglah jangan makan. Ya Allah, janganlah makan. Janganlah makan. Tengok tu, encik kepala tunggu je kat situ. Sinilah ikut saya. Terkejut orang ni. Ingat ke encik kepala rupanya orang. Okey, dia main pusing-pusing pula guys. Kepala tu mungkin bosan kot. Tengoklah guys, dia main pusing-pusing. Aduhlah. Okey. Alamak, bahaya ni, kepala dia tunggu situ tu. Janganlah tunggu situ. Okey. Okey, orang ni dah lepas. Alhamdulillah, orang ni dah lepas. Okey, kita teruskan. Okey, jalan mati. Alamak, hai encik kepala. Encik kepala nak apa, encik kepala? Aduhlah, encik kepala ni. Dia kejar orang ni. Ya Allah. Okey. Encik kepala, maafkan orang ni lah ya. Awak tak dapat makan orang ni. Okey, setakat ni kita stage 3 agak senang juga sebenarnya. Dia kena pantas tau, kena lompat-lompat. Ya Allah. Tiga ekor kepala guys. Ya Allah, dia duduk main pusing-pusing pula dah kat situ. Okey, orang ni kena pantas juga kat sini. Orang ni tolong. Takut. Okey, orang ni dah lepas. Okey, kena pantas lah. Okey, kita dah berjaya stage 4. Let's go, masuk stage 4. Orang ni tak sangka orang ni dah berjaya sepantas ini ya, ke stage 4. Okey, ada kepala kat situ. Apa tu bayang-bayang kat atas tu? Okey, jom kita mulakan. Janganlah kejar orang ni. Bagilah Chan. Tapi setakat ni stage 2 dan 3 agak senang lah. Amboi. Tiga kepala. Satu kepala besar. Ya Allah.
ini memang susah ni guys. Okey okey, alamak, janganlah, tak boleh nak lompat atas kepala dia guys. Okey, ini kena cepat. Okey. Hup hup hup. Okey, ini obi sikit eh. Hup hup hup. Ah. Okey, ini obi sikit. Okey, selamatlah obi. Okey, nasib baiklah orangnya dah lepas kepala besar tu, takut juga kepala besar tu. Okey, jom kita teruskan. Ini stage keempat. Okey, pintu mana nak masuk ni? Pintu tengah lah. Oi, jangan pintu tengah ada kepala tu. Oi, kiri pun ada kepala. Ya Allah, ni banyak kepala guys. Ya Allah, dia duduk jaga kat situ. Macam mana ni? Ada kepala tak? Okey, situ ada kepala. Okey, orang kena ikut sini. Okey, lepas guys kepala tu. Ui, banyaknya kepala. Yang ni susah ni sikit. Stage 4 agak susah. Okey, kita dah lepas. Ada jumpa pintu. Okey, ada jumpa pintu. Nampak gayanya stage 4 ni pun tak adalah susah mana. Okey, itu dia. Orang yang ada nampak benda hijau. Apa benda ni? Apa benda hijau ni? Oh, ni jalan mati. Aduh, itu jalan mati rupanya. Okey, ini dia jalan dia. Wih, banyak gila kepala. 4 ekor dalam tu orang yang nampak. Ya Allah, dalam ruang kecil. Macam tikus kan kita. Kecil sangat ruang dia. Okey, nasib baiklah orang yang ikut dia ni. Okey, kita dah berjaya ke stage yang kelima. Pantas, pantas. Okey, jom kita ke stage yang kelima sekarang ni. Okey, wah, makin banyak kepala dia guys. Orangnya tak pasti dia ada berapa stage. Apa-apa pun, jom kita gerak sekarang. Oh, kali ni dia punya mist cermin. So, mudah sikit lah untuk nampak sebenarnya. Tapi dia macam illusion. Eh, ya Allah. Kena makan guys. Aduh, stage 4 ni agak stage 5 agak mencabar juga. Okey, orang kena pantas lompat atas kepala dia orang. Dia illusion lah sikit. Uish. Wih. Janganlah stage 5 tak lepas. Okey. Okey, lagi sekali orang yang akan cuba. Encik kepala, orang ni nak tumpah lalu je. Jangan halang orang ni. Uish. Tak lepas guys. Orang ni lompat eh. Cuba melompat atas kepala dia tapi tak lepas guys. Okey. Uish. Uish, dia makan guys. Wih, tak ada belah kasihan langsung. Huh. Okey, orang ni lepas. Pijak atas kepala. Tapi ni susah jugalah sebab dia cermin, jadi dia nampak macam illusion. Kita tak pasti kepala tu real ataupun tidak. Okey. Itu jalan mati. Okey. Eh, ni jalan mati ke? Sudah. Sudah. Sudah jalan mati, guys. Wih, jalan mati, guys. Huh. Kita kena tipu eh. Kejap. So, kita kena ikut ke situ. Okey, orang ni dia tipu. Oh, orang ni kena ikut belah kanan. Belah kanan. Okey, jap. Kita cuba. Orang ni ditipu, ingat illusion, guys. Okey, sangat-sangat susah kali ni. Okey, so kita kena pergi ke sini. Kanan. Ini dia jalan yang betul. Jalan mati juga, guys. Weh, yang ni susah, guys. Tolonglah encik kepala. Ya Allah, encik kepala ni. Ya. Orang ni dah pening dah ni sebab dia cermin. Jadi dia nampak macam illusion sedikit. Wih, 2 ekor orang ni lompat begitu saja. Okey, harap ni lah jalan dia. Tolonglah ini jalan dia. Okey, orang ni tak nak masuk situ. Wih, jalan mati, guys. Wih, kejap. Orang ni nak tengok. Tak boleh nak zoom out ni. Ush, susah ni, guys. Kejap, ini jalan mati, guys. Kejap. Oh, ya Allah. Macam mana dia lepas? Ya Allah, macam mana dia lepas? Macam mana dia lepas? Okey. Oh, sinilah. Kat tengah. Okey, kita dah lepas kat situ. Susah juga yang stage 5 ni sebab dia illusion. Ini betul ke escape hack betul? Oh, dia betul. Mati guys. Orang ni baru jumpa jalan keluar. Okey. Stage 5 ni agak susah. Okey, jom kita kena try juga lagi sekali. Okey, kena pantas sebab orang ni dah tahu jalan dia. Hup. Okey. Kita kena ikut kiri dan masuk tengah. Hup. Itu dia persembahan yang terbaik. Okey, kita dah tahu jalan, senang lah. Dia jadi laju sikit bila tak tahu jalan. Okey, itu kepala betul tak guys? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, orangnya lepas. Lepas. Ya Allah, susahnya guys. Jalan mati guys. Alamak, jalan mati. Okey, tolonglah. Ush, mana satu ni? Ush, jalan mati lagi. Kena kat tengah guys. Lepas guys. Okey, tolonglah lepas. Tak ada checkpoint lagi ni. Orang ni tak nak buat lagi sekali. Kepala dia susah juga stage 5 ni. Okey, kita berjaya sampai dekat stage 5. Okey, jom kita panjat dahulu. Terjatuh guys. Okey, jom kita teruskan. Ush, ada kepala besar guys. Dia nak makan tu. Dia nak makan, betul-betul nak makan kita.
Nasib baik berhati-hati, guys. Berhati-hati, banyak kepala kat bawah duduk tunggu orang ni. Kalau terjatuh. Okey, kita ada stage 6. Woohoo. Kita berjaya, guys, lepas stage 5. Okey, kenapa gelap semacam ni? Stage 6 ni. Okey, orang ni tak pasti kenapa gelap semacam. Okey, kita disediakan lampu. Wih. Ai, gelap ni susah ni, mencabar ni. Macam masuk rumah hantu, guys. Wih, wih, wih. Wih, ni pintu, okey. Ini susah ni, macam masuk rumah hantu, guys. Gelap, okey, orang ni kena buat first person view untuk keselamatan. Oh, ada kepala. Wih. Dia duduk tunggu macam tu. Wih, main betul ke ni? Jap, ni betul ke? Kenapa dia ikut sana? Sana ke jalan yang betul? Wih, ni dia duduk tunggu ni. Takut orang ni gelap-gelap. Aduh, kenapalah gelap pula kali ni. Ya Allah. Okey, ini betul, guys. Oh. Kena pantas, guys. Takut, guys. Kena pantas, guys. Ada kepala tak? Okey, tak ada kepala. Okey. Selamat, guys. Orangnya dah sampai checkpoint. Oh, dia memang sengaja gelap, eh, stage ni. Wih, susah. Okey, guys. Kena sentiasa buka lampu, stage 6 ni. Okey. Ni kena berhati-hati. Kita tengok dulu kepala dia. Okey, kepala kat situ, kau kanan. Okey. Kiri, eh. Okey, ni jalan mati, jalan tertipu. Okey, sini dia. Sebab orang ni dah boleh faham game ni punya trik dia. Aduhlah kepala dia ni. Kelakorlah game Jepun ni. Developer Jepun ni bijak buat game. Okey, jom kita teruskan. Okey. Setakat ni stage 6 ni agak susah sebab dia gelap je. Kalau tak gelap dia tak susah sebenarnya. Oh, dia memang mencabar sikitlah gelap ni. Okey, ada kepala, salah jalan. Okey, ke belah sana. Wih, stage 6 agak susah juga sebenarnya. Okey, kita kena teruskan. Okey, orang yang jumpa pintu. Dan kita dah berjaya sampai ke final stage, iaitu boss stage. Okey, let's go, guys. Orang yang enjoy betul lah main game ni. Ya Allah. Okey. Oh, tu dia boss dia. Okey. Oh, kita ada bazooka. Tembak kepala boss tu. Ha. Apa lagi tembak? Ha 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 ha. 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 Ui, jangan kena merah ni. Yeay, boss tu mati. Ui, ada lagi seekor lah. Ini apa benda ni? Ui, dia attack kita kau-kau, eh. Okey, senanglah ramai kali ni kalau kat boss stage. Aduh. Okey, boss stage senang. Mati dah, guys. Apa pun orang yang rasa, sampai di sini sajalah untuk video kali ni. Korang boleh cuba main game ni. Nama game ni adalah Escape Running Head. Memang sangat enjoy, memang sangat entertain. Apa pun, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.